yang telah memberi taufik dan inayah kepada kita semua sehingga berhasil membacakan maulid pada malam yang mulia, malam Dzulhijjah, malam hari Rabiul Awal ini. Moga-moga menjadi keberuntungan bagi kita semua. Insyaallah apa yang kita munajatkan dan segala yang terlintas di pikiran dan di hati kita mendapat ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang tidak bisa ditandai dengan apapun kecuali dengan kesungguhan untuk hadir di tempat ini membacakan selawat seperti yang kita, seperti yang dipandukan oleh Bang Adnan. Insya Allah ini merupakan satu kurnia yang tiada terperi buat kita semua. Mudah-mudahan di malam-malam selanjutnya kita masih berkelanjutan untuk menyempurnakannya sehingga sempurna yang menjadi hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudara-saudariku yang kucintai, tiada yang tergila buat kita untuk memujikan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita munajatkan di hari ini, kecuali dengan hadir dan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan taufik dan inayahnya terlimpah kepada kita semua, kepada keluarga kita di rumah yang sempat hadir ataupun yang tidak sempat hadir, semuanya mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Rasulullah, dari Masyaikh Naqsbandi, seluruhnya mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hal yang lebih utama untuk diujikan kecuali apa yang kita ucapkan ini merupakan sesuatu yang betul-betul hikmahnya bertentang di hati dan pikiran kita. Amin. Mudah-mudahan taufik dan inayah Allah berserta Anda semua. Amin. Keluarga Anda semua. Amin. Dan semua yang dibawa. Amin. Dalam hati ini. Amin. Bapak, ibu, saudara-saudari, dan siapapun yang terhormat. Kulung sejenis dari apa yang kita muliakan ini. Tidak ada keberuntungan yang lebih dari ini. Mudah-mudahan taufik dan inayat Allah terlibat kepada kita semua. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah.